E Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om swastiastu, namo buddhaya. Salam kebajikan sampurasun. Rahayu sagung dumadi. Semoga seluruh makhluk hidup di semesta ini. Baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, di semua tingkatan senantiasa hidup berbahagia. Syukur Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan untuk menikmati kehidupan ini, karena tugas kita dalam hidup ini adalah menikmati kehidupan, merasakan kehidupan, dan satu-satunya syarat untuk merasakan kehidupan adalah tubuh ini harus dalam keadaan bernafas Karena nafas adalah harta kita yang tak terbatas Oleh karena itu kita bersyukur saat ini kita masih bisa diberi kesempatan untuk menghirup nafas kita Nafas kita masih masuk ke dalam tubuh tinggal dan keluar seperti itu siklusnya Oleh karena itu mari kita puji dia bersama-sama membaca hamdalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Mari kita awali episode yang ketiga dari perjalanan kita belajar, yaitu episode keluh kesahku, ya. Pada episode apa dengan diriku, bersama-sama memohon ridho dan berkah Allah. Semoga ilmu yang kita pelajari bisa menjadi syafaat bagi kita, meningkatkan kualitas kesadaran kita. Bersama-sama memulai kajian ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para sahabatku di episode yang kedua, saya memberi tekanan khusus pada Quran surat Al-Baqarah ayat 216. Wa asa antakrohu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu amat baik bagi kamu. Wa asa wahua lakum. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu amat buruk bagi kamu. Kita tahu bahwa makanan sehat itu ya sangat baik bagi kesehatan kita, tetapi banyak orang yang tidak suka. Karena apa? Memang, ya, tidak seenak yang tidak sehat makanan yang tidak sehat sesuai selera memang enak ya disukai banyak orang padahal itu amat buruk bagi kesehatan kita kira-kira itu ilustrasi yang sudah saya sampaikan di episode yang kedua nah di episode yang ketiga ini ya saya akan meneruskan ya apa yang sudah saya sampaikan di episode yang kedua jangan buru-buru menilai Terhadap segala sesuatu yang kita tidak suka, karena boleh jadi di situ ada kebaikan untuk masa depan kita. Jangan buru-buru menilai apa yang kita sebut suka, boleh jadi di situ ada keburukan bagi kita. Oleh karena itu, maka para sahabat saya sudah menyampaikan tiga cara untuk mencapai kesucian, terutama kesucian jiwa. Cara yang pertama adalah membebaskan diri dari ketamakan. Atau keserakahan terhadap apa yang diinginkan, karena manusia biasanya seperti itu. Ketika mendapatkan yang diinginkan, maka timbul keserakahan, timbul ketamakan, dan itu yang akan mengotori jiwa. Jadi, kalau ketamakan dan keserakahan terhadap yang diinginkan itu akan menimbulkan kotoran bagi jiwa. Jadi, sebetulnya cara membersih, membersihkan jiwa yang nyata yang dapat dilakukan adalah. Membebaskan diri dari ketamakan atau keserakahan terhadap yang diinginkan. Lalu, cara yang kedua untuk menyucikan jiwa adalah ya, membebaskan diri dari kebencian terhadap yang tidak diinginkan. Terhadap yang tidak diinginkan, manusia itu pasti benci sekali, apalagi ketika yang tidak diinginkan datang, benci sekali, lalu menimbulkan penolakan. Nah, kalau kita bisa terbebas dari kebencian terhadap yang... Tidak diinginkan, itulah cara menyucikan jiwa yang kedua. Dan cara menyucikan jiwa yang ketiga, ya, karena jiwa ini aslinya adalah cahaya, ya, tentu saja untuk membersihkan jiwa yang ketiga adalah menghadirkan cahaya dalam kegelapan batin kita. Jadi, sekali lagi, ada tiga cara, ya, untuk menyucikan jiwa. Yang pertama, bebaskan diri kita dari ketamakan atau keserakahan terhadap yang diinginkan. Yang kedua, bebaskan diri kita dari kebencian dan penolakan terhadap yang tidak diinginkan. Dan yang ketiga, hadirkan cahaya ilahi dalam kegelapan batin kita. Jadi cahaya ilahi yang saya maksud bukan sekedar omong-omong. Karena ini sebetulnya bisa di bisa dialami oleh setiap orang yang mau mengalaminya. Karena sesungguhnya tubuh kita ini tidak gelap gulita. Tubuh kita ini adalah terang benderang. Jadi tubuh kita ini sebetulnya adalah kota yang bercahaya. Madinatul Al Munawaroh sebenarnya itu adalah tubuh kita sendiri. Jadi kalau kita melihat alam semesta, ya, eh, yang tanpa batas ini kan isinya bintang-bintang, ya, isinya bintang-bintang. Dalam kegelapan kita bisa menyaksikan bintang bertebaran, bahkan ada rasi bintang. Ya, bahkan hampir semua gambar-gambar tentang alam semesta yang ditangkap oleh teleskop itu semua gambarnya adalah gambar tentang bintang, gambar tentang cahaya. Makanya para nabi, para rasul seperti yang dilakukan Nabi Ibrahim kan mencari bintang, mencari bulan, mencari matahari. Itu yang sejati di dalam dirinya. Jadi sebetulnya kota yang bercahaya itu ada di dalam diri kita. Watin Wazaitun, wahadal baladil amin. Kita akan menemukan tin, kita akan menemukan suatu lokus dalam diri kita, tempat di mana dia bertempat tinggal dalam diri kita. Wazaitun ada di pohon zaitun kita. Pohon zaitun itu adalah tubuh kita sendiri. Ya, watin, wazaitun, ya, waturisinin. Di situ ada tur, tur itu gunung, ya. Gunung itu adalah tempat kita mendaki tempat kita untuk meningkatkan kesadaran. Makanya kata gunung dalam spiritual itu selalu mensimbolkan tentang puncak kesadaran. Ketika kita bisa mencapai gunung, mencapai puncak kesadaran, maka kita akan menemukan kota Wahadal Baladil Amin. Istilah kota yang aman. Dan kota yang aman itu ada di dalam diri kita. Dan kapan kita bisa mencapai kota itu? Apabila kita sudah bisa membebaskan kita dari tiga hal. Seperti yang saya sampaikan tadi. Yang pertama kita bisa membebaskan diri kita dari keserakahan terhadap yang kita ingin. Yang kedua kita bisa membebaskan diri kita dari kebencian terhadap yang tidak kita ingin. Dan yang ketiga kita bisa menghadirkan cahaya dalam kegelapan batin kita. Seperti yang dikatakan dalam Al-Quran, Allahu nur sama wati wal ar. Jadi Allah sendiri menyatakan Allah adalah cahaya langit dan bumi. Langit dan bumi itu ya sebetulnya ada dalam diri kita. Ya. Dan kita harus bisa menemukan, ya, nur itu dalam langit kita, nur itu dalam bumi kita. Dan siapapun yang sudah menemukan, ya, itu dalam dirinya, maka dia akan mencapai kesadaran murni. Dan itu penting, ya, untuk ditekankan pada diri kita. Nah, oleh karena itu maka para sahabat yang budiman di kajian yang episode yang ketiga dari keluh kesahku Saya akan meneruskan perjalanan kita untuk masuk lebih dalam lagi Sekarang kita akan coba menafakuri Quran Surat Asyam Surat yang ke-91 ayat yang ke-70 Maka di situ dikatakan Wa Wama wa sawwaha Ini yang dibicarakan adalah nafs Nafs diri Nah kalau kita merujuk pada terjemahan yang ada Hampir semua terjemahan mengatakan nafs itu adalah jiwa wama sawwaha dan jiwa serta penyempurnaannya jadi nafs itu sering diartikan jiwa dan nafs itu berbeda dengan ruh Jadi kalau ruh itu ya jiwa ada di dalamnya ya tetapi kalau nafs itu adalah bagian e, tertentu dari ruh maka disebut nafs itu yang sebut dengan diri sejati itu yang sebut dengan jiwa ya Kemudian di ayat yang selanjutnya ayat yang ke-8 fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu dua. Yang pertama fujur ya, sering diterjemahkan ke kefasikan, yang kedua taqwa. Diterjemahkan ke ketakwaan. Jadi artinya ya, justru kesempurnaan dari nafs itu adalah di dalamnya ada dua. Ada kefasikan, ada ketakwaan. Karena apa? Karena kefasikan itulah jalan menuju ketakwaan. Karena kegelapan itulah jalan menuju cahaya. Karena kebencian itulah jalan menuju cinta. Karena kekerasan itulah jalan menuju kelembutan. Jadi sebetulnya apa yang disebut dengan kontradiksi oleh kita bisa jadi menjadi jalan untuk menemukan yang sebaliknya. Dan ini yang tidak kita pahami. Kita lupa bahwa sebetulnya yang melahirkan kebenaran bisa jadi adalah kesalahan. Yang melahirkan cahaya bisa jadi kegelapan. Kita tidak pernah bisa melihat bintang di siang hari karena saking terangnya, malah justru kita bisa menyaksikan bintang yang indah di langit, di ruang kosong, ketika kita menyaksikan dalam kegelapan. Bukankah sebetulnya yang membuat terang benerangnya bintang itu adalah kegelapan? Oleh karena itu maka yang disebut dengan penyempurnaan wanapsi ya. Jadi sebetulnya tidak ada orang beriman kalau tidak ada orang tidak beriman. Tidak ada orang kaya kalau tidak ada orang yang tidak kaya. Tidak ada orang baik kalau tidak ada orang buruk. Maka sebetulnya itu adalah sisi-sisi kebenaran. Oleh karena itu maka di dalam kehidupan kita tugas kita adalah menjadi penyaksi, menjadi wasit di titik tengah. Karena di balik dua-duanya itu ada pesan yang luar biasa. Ya, tidak ada ketakwaan kalau tidak ada kefasikan. Bahkan bisa jadi yang mengantarkan kepada ketakwaan itu adalah kefasikan. Makanya dalam satu episode kajian saya, saya menyatakan bahwa kebahagiaan itu tanpa batas. Tapi kalau kesedihan itu berbatas. Karena ketika seseorang itu terpuruk dan mencapai kesedihan di titik nadir, pasti akan mengalami kebangkitan. Tetapi ketika orang sudah mencapai kebahagiaan yang tak terbatas, tidak mungkin kan ya, ingin kembali kepada kesedihan. Tapi orang yang mencapai titik nadir dari kesedihan dan penderitaan, pasti ingin ingin membebaskan diri dari situ dan bisa jadi titik nadir penderitaan, titik nadir kesedihan itu menjadi titik awal dari suatu kebangkitan. Makanya sebetulnya penderitaan itu terbatas. Tetapi kebahagiaan tak terbatas. Itu luar biasanya Allah. Makanya Allah sendiri mengatakan ya dalam Al-Quran. Kalau keburukan itu kan dicatat satu. Tapi kalau kebaikan dicatat sepuluh. Luar biasa ya. Jadi ada ada bonus sebetulnya terhadap kebaikan. Jadi lucu saja kalau manusia tidak melakukan kebaikan. Nah itulah sebabnya di ayat yang selanjutnya dari Quran surat Asyam. Ya, Ayat yang ke-9, ya, sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa. Jadi, kembali lagi, ya, bagaimana cara menyucikan jiwa? Cara menyucikan jiwa itu tiga: yang pertama, membebaskan diri dari keserakahan kepada yang diinginkan; yang kedua, membebaskan diri dari kebencian terhadap yang tidak diinginkan; dan yang ketiga adalah membebaskan diri dari kegelapan batin. Nah, wakad khoba mandasaha, ya, dan sungguh merugilah orang yang mengotorinya. Jadi kembali lagi, ya, pertandingan itu di dalam diri kita antara fujur dan takwa. Pertandingan dalam diri kita itu antara kurawa dan pandawa. Nah, kalau berbicara tentang pandawa, ya, pandawa, pandawa itu kan lima. Ya, makanya Pandawa itu melambangkan yang lima dalam diri kita. Yang pertama penglihatan kita, yang kedua adalah pendengaran kita, yang ketiga adalah pernapasan dalam diri kita, yang keempat adalah ini, ya pembicaraan dan yang kelima adalah pikiran yang ada dalam diri kita. Dan kalau kita bisa mengendalikan yang lima ini, ya pandawa lima dalam diri kita, yaitu pikiran, penglihatan, pendengaran, ya kemudian pernafasan. Dan kemudian, ini pembicaraan, maka kita akan selalu kuat, kita akan selalu hebat, sehingga kita akan jadi pemenang untuk bisa mengalahkan Kurawa dalam diri kita, karena Kurawa itu melambangkan dari keserakahan. Ya, baik para sahabat, kita akan lanjutkan. Nah, jadi bagaimana caranya supaya kita bisa mencapai kesucian itu? Yang pertama adalah melatih diri, tentu saja melatih diri dengan kerelaan melatih diri dalam proses melepaskan baik itu materi maupun imateri. Ya, bagaimana cara melatih diri itu? Mengembangkan pemahaman, mempertinggi pemaafan, meninggikan toleransi. Itu cara kita melatih diri untuk mencapai kesucian. Jadi cara latihannya yang pertama adalah meratih diri dengan kerelaan atau melatih diri dengan melepaskan baik materi maupun imateri. Makanya kenapa ya, ya, yang disucikan adalah jiwa, tapi yang dilepaskan adalah harta. Kan coba ya, zakat itu, zakat itu, ya, dipahami secara awam itu adalah mengeluarkan, ya, mengeluarkan dua setengah persen dari dari harta kita. Itu zakat mal. Ada lagi zakat fitrah ya untuk mensucikan jiwa kita. Pokoknya urusan zakat biasanya ada kaitan dengan mengeluarkan sejumlah harta. Coba pernah nggak kita bertanya kenapa yang disucikan jiwa tetapi yang dikeluarkan adalah harta? Karena untuk menyucikan jiwa itu memang diperlukan kerelaan, diperlukan kemampuan untuk melepaskan, melepaskan baik yang bersifat materi maupun yang bersifat imateri. Nah, Apakah cukup dengan itu? Ternyata tidak cukup. Karena kita harus mengembangkan pemahaman. Untuk bisa melepaskan itu harus mengembangkan pemahaman. Contoh saya seder saya sederhanakan. Seseorang itu akan senang dan gemar memberi, bahkan akan kecanduan memberi kalau dia punya pemahaman bahwa memberi itu bukan untuk orang lain. Tapi memberi itu sebetulnya kita sedang memuliakan diri kita sendiri. Jadi kalau kita percaya bahwa sebetulnya memberi itu buat orang lain tapi buat diri kita sendiri, kita sedangkan sedang mengembangkan pemahaman dan pemahaman yang kita kembangkan akan menimbulkan kerelaan untuk melepaskan dan kerelaan untuk melepaskan. Ini adalah latihan yang sangat luar biasa untuk menyucikan jiwa kita. Kan banyak orang yang menganggap bahwa memberi itu ya mengurangi sebagian harta kita. Malah justru dia merasa kehilangan Tapi orang yang sudah mencapai pemahaman Maka memberi itu ya Pertama untuk dirinya sendiri Maka dia tidak mungkin Untuk dirinya sendiri memberi yang buruk Makanya ketika dia memberi pada orang lain Pasti akan memberi yang terbaik Istilahnya orang Sunda itu Ngajenan karena diri sorangan Jadi dia memuliakan dirinya sendiri Karena dia punya pemahaman Kalau memberi buat orang lain tapi memberi itu buat dirinya, buat dirinya sendiri. Dan memberi itu menguntungkan. Karena ketika kita memberi dan tanpa syarat memberinya, tidak ada keinginan untuk dibalas dalam pemberian, maka yang akan datang itu adalah penerimaan. Karena tidak ada penerimaan kalau tidak ada pemberian. Makanya orang-orang yang cerdas dalam kehidupan ini, ya, tidak kemudian ya ketika mendapatkan harta dikumpulkan terus menerus tetapi hartanya itu malah justru dibagikan bukan dikumpulkan karena mengumpulkan harta itu tidak menimbulkan kebahagiaan tetapi menggunakan harta untuk membagikan orang lain di situ letaknya kebahagiaan ini latihan yang pertama melatih diri dengan kerelaan melatih diri untuk melepaskan baik materi maupun imateri ya dan kita harus bisa mengembangkan pemahaman. Makanya kadang-kadang ada orang yang memberi sesuatu yang diberikan kepada orang lain itu sesuatu yang dia tidak butuhkan. Makanya dia memberi yang buruk. Pada di Quran dikatakan tidak disebut kebajikan kalau kamu belum bisa memberi yang kamu yang kamu cintai. Artinya memberi itu yang kamu sendiri butuh dengan itu, tapi ada orang lain yang lebih butuh. Itu pemberian yang bernilai. Makanya ya di komunitas kami ini ya di bumi spiritual Isbatul Yakin itu sudah dibiasakan memberi itu ya bahkan saya melatih di komunitas ini setiap individu untuk ya untuk berusaha untuk melepaskan dan ternyata mereka yang sudah melatih diri bahkan timbul kecanduan memberi mereka merasakan bahwa pemberian ini bukan sekedar membahagiakan tetapi juga keberlimpahan makanya setiap momen ya setiap momen, setiap bulan kami memberi. Memberi kepada orang-orang yang butuh pertolongan, yang sakit kita tolong, yang masuk rumah sakit kita tolong. Ada keluarga yang meninggal kita bantu, kita bahagiakan. Ada keluarga kita yang anak-anaknya sulit untuk eh, apa itu membiayai anaknya untuk sekolah kita bantu untuk biaya pendidikannya. Dan ternyata begitu kita Mampu melakukan itu luar biasa. Makanya, kami punya yang namanya BSI Peduli. Bumi spiritual, Isbatul yakin peduli. Itu adalah peduli ya, baik kepada uh, yang ada di komunitas maupun yang di luar komunitas. Kami tidak membeda-bedakannya. Yang kedua, di setiap momen, hari-hari raya besar keagamaan, baik itu Idul Fitri, Idul Adha, bahkan ya di hari Natal, kita juga belajar untuk memberi tanpa syarat ya kita memberi lintas keyakinan karena memberi itu kepada siapa saja yang membutuhkan makanya saya juga mengajarkan ya di komunitas ini yuk kalau kita memberi memberilah yang bagus memberilah yang bagus ya bahkan kami bukan sekedar membagikan sembako tetapi mereka yang tidak punya baju lebaran kita juga kita bantu ya sesuai dengan kemampuan kita dan kita memberi baju bukan baju bekas tapi baju yang dibeli langsung dari toko yang harganya juga wajar, yang harganya juga. Karena apa? Karena kita punya pemahaman kalau memberi itu bukan untuk orang lain, memberi itu ngajenan diri sorangan, memberi itu memuliakan diri kita sendiri. Nah kalau kita punya pemahaman seperti itu mudah untuk melatih diri dalam kerelaan untuk melepaskan. Yang kedua ya tentu saja ya kerelaan untuk melepaskan yang bersifat imateri bukan materi yaitu belajar memaafkan kan daripada kita marah lebih bagus memaafkan. Karena memaafkan itu bukan membuka jalan buat orang lain, tapi memaafkan itu membuka jalan buat diri kita sendiri. Dan ternyata memaafkan itu egois memang. Karena memaafkan itu lebih menguntungkan orang yang memaafkan daripada yang dimaafkan. Jadi saya aneh saja kalau ada orang yang grundel ya, kemudian memelihara kebencian gitu, yaitu ya akan merusak dirinya sendiri ya, tidak punya kemampuan untuk memaafkan. Dan yang yang ketiga, ya untuk melatih kerelaan atau melepaskan, kita pun harus mengembangkan toleransi. Toleransi itu kan sebetulnya adalah kita, ya, merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Makanya saya sering melatih ya di komunitas kami ya. Kalau ada orang datang ke rumah kita, jangan ditanya punya ongkos atau tidak. Ya. Kalau dia mau pergi, mau diongkosin, ongkosin saja. Dan kita akan sebetulnya punya perasaan, ya. Kita juga bisa merasakan orang yang datang ke rumah kita tuh siapa. Orang datang ke rumah itu pakai kendaraan apa? Kalau datang ke rumah ya sudah. Kalau di jamnya makan, tawari makan. Kalau mau pulang, ongkosi. Nah hal yang semacam itu memang kecil para sahabat. Tapi kalau dibiasakan itu akan menimbulkan suatu kebahagiaan yang luar biasa. Kalau dia bawa anak kecil, ya kasih anak kecil itu jajan. Karena bukan soal berapa besar yang kita berikan, tapi berapa besar cinta yang kita muatkan dalam suatu pemberian. Karena walaupun ya saya menyaksikan ya yang datang ke rumah kita punya kemampuan, ya. Tetapi anaknya beda. Ketika anak itu diberi diberi sesuatu, uang jajan, walaupun kecil nilainya, tetapi anak itu bahagia. Ternyata bukan soal berapa besar yang kita berikan, tapi apresiasi. Dan saya membiasakan diri saya seperti itu, ya. Karena pun saya pergi, ya, kalau ketemu dengan sahabat, kemudian anak bawa anak, ya. Ya sudah terbiasa saja. Merogoh, ya, dari saku itu, ya, uang yang diberikan pada anak kecil, sekedar uang jajan. Tapi yang bahagia kan bukan sekedar anaknya, Bahkan orang tuanya yang punya kemampuan pun ketika anaknya dihargai dan ternyata dia juga terapresiasi oleh penghargaan kita. Itu luar biasa ya. Kita membiasakan tindakan-tindakan uh, kecil karena tindakan kecil itu jauh lebih bagus daripada omong-omong besar. Makanya ya, bertonton kata-kata tidak ada artinya dibandingkan hanya satu ons tindakan. Begitu kata Mahatma Gandhi. Jadi oleh itu maka walaupun cuma satu on Kalau itu tindakan lebih mulia daripada bertonton kata-kata nah, -kata. Yang diperlukan oleh kita itu adalah itu Ini cara mencapai kesucian Kalau tadi adalah wacananya Sekarang saya berikan caranya Cara yang praktis untuk mencapai kesucian jiwa Jadi untuk mencapai kesucian jiwa itu Yang pertama melatih diri dengan kerelaan Melatih diri melepaskan Baik materi maupun imateri Kembangkan pemahaman ya tingkatkan pemaafan. Kemudian ya kembangkan toleransi. Makanya kalau kita sudah toleran, ya. Toleran itu belajar memahami. Ya, belajar memperlakukan orang lain seperti kita ingin diperlakukan. Itu adalah namanya toleran. Itu yang pertama, ya. Karena kita sudah diberitahu bahwa cara menyucikan jiwa itu yang pertama adalah kita harus ya membebaskan diri, ya, dari apa? dari keserakahan terhadap yang kita ingin. Makanya hidup itu kan sebetulnya kita belajar untuk melepaskan yang kita ingin dan belajar menerima yang tidak kita ingin. Itu hakikatnya dari hidup. Yang kedua, ya, melatih diri untuk mengembangkan cinta. Nah, untuk bisa, untuk bisa menerima segala hal yang tidak kita ingin. Sehingga kita bebas dari kebencian terhadap hal yang tidak kita ingin, satu-satunya cara adalah mengembangkan cinta. Kenapa? Ya. Karena tidak ada cara lain untuk melawan kebencian kecuali cinta. Tidak ada cara lain untuk melawan kegelapan kecuali menghadirkan cahaya. Makanya ketika mengembangkan cinta, pasti kita tidak mungkin membunuh. Ketika mengembangkan cinta, tidak mungkin kita mencuri. Ketika kita mengembangkan cinta, tidak mungkin melakukan tindakan asusila. Ketika kita mengembangkan cinta, tidak mungkin kita berbohong. Ketika kita mengembangkan cinta, bahkan tidak mungkin kita makan dan minum berlebihan. Makanya saya sering mengatakan, jadilah cinta. Ketika kita menjadi cinta, maka yang akan datang adalah cinta. Cinta bukan sekedar rasa perasaan, tapi cinta lebih jauh lagi adalah kita membangkitkan kekuatan positif yang ada di dalam diri kita, karena semua produk-produk penemuan, semua hal yang berguna dalam kehidupan ini, itu lahir dari apa? Dari kekuatan positif yang dibangkitkan oleh setiap orang yang mau membangkitkan kekuatan positif itu, dan itu cinta yang sebenarnya. Makanya, di tujuh jalan, di tujuh jalan baru yang menakjubkan, saya pernah menyampaikan. Satu jalan yang luar biasa dari tujuh jalan itu, apa yaitu daripada kita memaksakan cinta, lebih bagus kita mengungkapkan cinta, karena kebanyakan manusia ingin memaksakan cinta, ingin dicintai, padahal dicintai itu hanya akan terjadi kalau kita sudah mencintai. Makanya, daripada kita memaksakan cinta, dicintai maksudnya kan lebih bagus mengungkapkan cinta. Daripada kita memaksakan cinta, kita memaksa orang lain harus mencintai kita, kan lebih bagus kita mengungkapkan cinta kita kepada orang lain. Karena kita tidak bisa mengendalikan orang di luar diri kita, kita hanya bisa mengendalikan diri kita. Ketika kita mengungkapkan cinta, hadiah dari mengungkapkan cinta, saya pastikan itu pasti dicintai. Dan itu benteng pertahanan kita. Bahkan, ya ungkapan cinta ini bukan sekedar pada pasangan, pada anak, pada keluarga tetapi pada seluruh makhluk di semesta ini baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Makanya orang yang sudah sampai di sini kesadarannya, saya yakin tidak mungkin membunuh. Saya yakin tidak mungkin mencuri. Saya yakin tidak mungkin melakukan tindakan yang tidak terhormat. Saya yakin tidak mungkin berbohong. Saya yakin tidak mungkin makan dan minum berlebihan. Bahkan saat makan dan minum itu yang dia ingat adalah orang lain. Apakah orang lain? Ya. Di sekitar kita saja, mereka makan dan minum sebanyak yang ada di meja kita. Bahkan Rasulullah SAW menyatakan, tidaklah disebut kamu beriman. Jika kamu makan berlebihan, kemudian tidur nyenyak. Sementara tetanggamu, tetanggamu tidak bisa tidur karena mereka kelaparan. jadi ada tetangga kita yang tidak bisa tidur karena mereka kelaparan. Dan kemudian kita makan berlebihan dan kita tidurnya nyenyak karena makan berlebihan. Karena makanan yang berlebihan itu memang ya sudah terbukti ya secara faktual itu mengurangi kesadaran. Makanya orang yang makan dan minum berlebihan mudah sekali ya terkena ngantuk. Sebetulnya orang-orang yang gampang ngantuk itu karena apa? Karena perutnya penuh. Maka oleh karena itu maka kita diajarkan untuk saum. Saum itu dua dimensi, ada saum dalam dimensi uh, fisik ya dengan menahan uh, tidak makan dan minum di siang hari ada uh, saum dalam dimensi metafisik dengan menjaga diri kita suka supaya berada dalam upafasa. puasa berada dalam keluhuran budi berada dalam uh, kesadaran yang tinggi itu dan banyak sekali orang yang saum hanya dalam dimensi fisik lalu dimensi Eh, metafisiknya itu tidak dicapai. Dan yang ketiga para sahabat untuk mencapai kesucian ini latihannya apa? Latihannya adalah melatih diri untuk menghubungkan jiwa dengan sang maha jiwa. Nah ini perlu bantuan seorang guru. Ini perlu bantuan ya ulama. Tapi ulama yang warasatul ambia, ulama yang betul-betul ya bisa membuktikan, bukan sekedar omong-omong. Kalau cuma katanya dikatakan lagi, menurut saya sih itu ya tidak layak diberi dengan sebutan itu. Karena menurut Rasulullah SAW, al-ulama warasatul ambia. Ulama itu yang mewarisi ilmunya para nabi. Dan ilmunya para nabi itu adalah cuma satu sebetulnya awalnya. Yaitu ilmu untuk mengenal diri. Karena dengan mengenal diri, maka kita akan bisa menemukan jati diri kita yang sesungguhnya. Makanya nanti akan saya jelaskan di bagian yang keempat Ya, pengenalan pada diri itu keuntungannya seperti apa? Jadi para sahabat, ya, sekali lagi saya ulangi. Tiga cara untuk mencapai kesucian. Pertama, melepaskan keserakahan kepada yang diinginkan. Yang kedua, ya, melepaskan diri dari kebencian terhadap yang tidak diinginkan. Yang ketiga, ya, menghadirkan cahaya dalam kegelapan batin. Itu juga perlu bantuan Seorang yang tahu, karena ini bukan sekedar omong-omong, harus dibuktikan. Kemudian, bagaimana cara praktisnya? Yang pertama, latih diri untuk melepaskan, ya, latih diri untuk memiliki kerelaan, baik yang bersifat materi maupun imateri. Kembangkan pemahaman, tingkatkan pemaafan, kembangkan toleransi. Yang kedua, Latih diri untuk mengembangkan cinta. Yang ketiga, melatih diri untuk menghubungkan jiwa dengan Sang Maha Jiwa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.